Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nitenan lokasi musibah tanah urug di Kampung Cigarehong, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Poerbo, isuk-isuk. Eta kunjungan teh dilakonan keur nitenan prak-prakan ngungkulan musibah serta prak-prakan evakuasi korban musibah anu masih kasaeur tanah urug. Ridwan Kamil diaping ku Bupati Sukabumi Marwan Hamami nitenan langsung prak-prakan neangan korban tanah urug anu tacan kapanggih di Kampung Cigarehong, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Samalah Emil nitenan langsung prak-prakan evakuasi korban tilar dunia anu kaurugan tanah anu kapanggih ku tim SAR gabungan. Emil nembrakeun koordinasi ngungkulan musibah tanah urug kacidahade, tapi ka prak-prakan evaluasi dipaju kawan lancar ngagunakeun dua alat berat ti pamarentah Kabupaten Sukabumi. Tapi ka kamari, prak-prakan evakuasi korban tanah urug 21 urang korban masih dicendekeun leungit, ari korban anu kapanggih nitih 3 urang anu langsung dievakuasi ka pos DVI keur proses identifikasi anu dipaju ku Dokpol Polda Jawa Barat. Kami akan terus melakukan upaya, tidak akan berhenti sampai insya Allah seluruh yang hilang bisa ditemukan, dan oleh karena itu mohon doanya dari seluruh masyarakat Jawa Barat dan juga masyarakat Indonesia. 2018 saya renungkan memang tahun yang bencananya paling banyak, luar biasa, jadi ini jadi refleksi kita juga untuk hidup lebih bijaksana, lebih arif, dan tentunya terima kasih kepada mereka yang sudah berempati dan bersimpati. Sajroning kitu Komandan Korem 061 Surya Kancana, Kolonel Infanteri Muhammad Hasan ngebrehkeun, pihakna bakal ngahangkeutkeun sakumna rengrenganana, sangkan prak-prakan neangan korban bisa sagancang napungkas. Kita maksimalkan lah semua tenaga dan perlengkapan yang ada, dan kita sudah evaluasi malam semalam kemarin supaya kegiatan hari ini lebih efektif. Nah, kemarin kan sudah sedikit crowded dengan banyaknya orang yang datang, kemudian cuaca juga yang berubah. Ini kita maksimalkan, sudah ada tambahan satu alat dari Pemda yang bisa dikerjakan. Samalah Ridwan Kamil ge kungsi padung dengan jengkula warga korban. Dirina kedah janji sakumna tim bakal satekah polah neangan korban anu tepi kaki warita can kapanggih. Budi Setiawan, Bandung TV.